Pemirsa, musim durian telah tiba. Tak lengkap rasanya jika tidak langsung berkunjung ke kebunnya. Dari Kecamatan Labuhan Haji, Aceh Selatan, terkenal dengan salah satu penghasil durian ternikmat di Aceh dengan rasanya yang khas. Berikut liputannya untuk Anda. Inilah kebun durian yang berada di Desa Kutatring, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan. Di sini Anda dapat menikmati sensasi berburu durian langsung dari kebunnya yang terkenal dengan rasanya yang manis dan legit. Di lokasi kebun, Anda akan melihat buah berduri ini bergantung di pohonnya. Rasanya yang manis dan legit dijamin tak membuat Anda kecewa. Anda bisa menikmati rasa buah durian dengan tekstur buah yang tebal dan berkualitas baik. Menikmati durian semakin lengkap jika disantap bersama ketupat. Soal harga dijamin tidak membuat kantong Anda bolong. Pemilik kebun mematoknya antara Rp10.000 hingga Rp15.000 tergantung ukurannya. Murah bukan? Nah, bagi Anda penikmat buah durian, saatnya Anda berburu durian di sini. Salah seorang penikmat durian, Atik, warga Tapak Tuan. Setiap musim, ia bersama rekan-rekannya tak akan melewatkan berburu durian di sini. Ini duriannya cukup enak banget, cuman ada di Aceh Selatan. Ya, bagi Anda yang pengen berkunjung ke Aceh Selatan, pengen menikmati durian, rasanya manja banget di lidah. Kayak menggoyang-goyang gimana gitu. Kalau dibilang rasa madu, mungkin gitu. Alhamdulillah banyak ya. Banyak, bahkan ada yang nginap juga ada. Nginap di kebun kan sensasinya beda tuh kalau nginap di kebun. Kalau di kebun biasanya ada yang 10.000 kan, ada yang 15, tergantung buahnya lah, tergantung besarnya, tergantung isinya juga ya, isinya beda-beda soalnya. Selain di kebunnya, Anda juga bisa berburu buah durian di sepanjang jalan lintas nasional. Di sini banyak para pedagang menjual buah durian mulai dari Kecamatan Labuhan Haji Barat hingga Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan. Dari Kabupaten Aceh Selatan, Idar Ivan, iNews melaporkan.